Halo teman-teman semua. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa ini adalah produknya Samsung Tab S Pen dari Tab ya. Kemarin saya sudah beli ini karena yang lama telah rusak. Nah, ini yang lama. Yang lama rusaknya itu karena bagian ujungnya ini patah. Nah, berhubung ini sudah rusak dan nggak bisa dibuat nulis ya. Kita lihat jeroannya ya, kita patahkan bareng-bareng. Tuh, emang sekali nih rusaknya. Oke, coba lihat. Susah ya, keras ya. Keras juga ini. Jadi jeroannya apa ya? Kayak kosong gini ya. Nggak ada. Jadi seperti ada ininya teman-teman, apa ya kalau istilahnya anak elektro itu hijau-hijau kayak gini. Ini komponen-komponennya. Nah, yang punya saya itu patah di sini, tuh. Patahnya di sini, sehingga nggak bisa diapa-apain. Jadi sederhana banget. Teman-teman jangan nanya sistemnya kok bisa masuk di tab itu padahal nggak ada kelistrikannya gimana ya? Ya ini adalah bagian penampakannya. Saya juga nggak bisa memberikan informasi yang detail. Saya bukan anak elektro. Cuman penasaran saja kenapa kok dari pen yang kayak gini saja bisa bekerja atau bisa membuat tulisan di tab Samsung. Kayak ada lilitan gitu ya. Nggak mudeng lah. Yang penting sudah tahu dalamnya, yang dalamnya adalah yang kayak gini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu ini apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, bisa di share ke komen atau dikirimkan link videonya teman-teman biar saya bisa lihat. Oke, terima kasih sudah melihat pematahan dari S Pen yang nggak kepake ini. Oke, terima kasih waktunya.